Jakarta banyak memiliki cagar budaya. Salah satunya ada di Pelayan Gunung Kidul. Benda-benda apa yang dapat dilihat adalah jenis batu-batu yang seperti dapat kita saksikan ini. Ada menhir, ada batu gentong, dan lainnya. Jumlahnya cukup banyak. Namun bagaimana keterangannya dari menhir yang ada ataupun informasi yang ada ini, maka ini keterangannya yuk kita ketahui. Nah, ini adalah salah satu papan nama yang menampilkan penampungan budaya ataupun yang disebut penampungan Beberan. Penampungan Beberan secara administratif terletak di Dusun Beberan, Desa Beberan, Kecamatan Payan, Kabupaten Gunung Kidul. Dan secara astronomis berada pada koordinat UTM 49 X atau 10.2 044778 47 Y 9119253. Penampungan ini menempati lahan seluas 1146 meter persegi. Dusun Bebesan digunakan sebagai penampungan benda cagar budaya dari wilayah Kecamatan Malang sejak tahun 1998. Ditetapkannya dusun tersebut sebagai tempat penampungan benda cagar budaya karena wilayah Kecamatan Payet di Dusun Beberan ditemukan menhir yang masih utuh dan in situ berukuran tinggi 408 cm, lebar 33 cm dan tebal 27 cm. Di sekitar menhir ini juga banyak ditemukan fragmen menhir dan fragmen peti kubur batu. Oleh karenanya, tempat tersebut sebenarnya merupakan salah satu situs prasejarah yang ada di Gunung Kidul. Benda cagar budaya yang terdapat di penampungan ini merupakan hasil pengamanan dari Kecamatan Pelayan dan sekitarnya. Kemudian benda-benda ini secara keseluruhan berjumlah 57 buah yang terdiri atas 23 buah menhir, 1 buah kepala menhir, 28 buah peti kubur batu, 2 buah patok peti kubur batu, dan 3 buah batu kenong. Menhir merupakan batu tegak berasal dari budaya megalitik yang merupakan objek pemujaan. Kadangkala dalam menhir tersebut terdapat pahatan berbentuk tubuh manusia yang memang pada umumnya menhir ditancapkan dalam posisi tegak, namun demikian ada pula yang terlentang. Kemudian jenis menhir dalam posisi terlentang yang ada di Sumatera disebut sebagai batu mayat, batu bedil, atau batu meriem. Nah, situs penampungan Beberan terdapat menhir batu kenong yang memang didesain atau ditaruh di Beberan menjadi cagar budaya daerah istimewa Yogyakarta oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, demikian pemirsa, semoga informasi ini menjadi bagian dari sejarah ataupun pendidikan yang dapat kita simak. Nah, ini adalah menhir yang tadi kita tahu yang kami bacakan tersebut. Dari Gunung Kidul, Media Pas TV News, warta buat Anda para pemirsa. Sekian, terima kasih. Selamat tahun baru 2017. Semoga kita tetap berhasil dalam segala hal. Terima kasih.